kali ini grebek lagi pedagang mobil rumahan. Memang di dekat perumahan, teman-teman ya. Di dalam. Oke, okay. Di daerah Pasar Kemis Tangerang ya. Oke, okay, buat Bapak Ibu yang belum tahu, hari ini kita di Rafki Mobilindo ya. Betul banget. Dan ditemani langsung sama Bang Dinto. Siap. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Semangat, semangat ya. Semangat. Meskipun suara udah agak bindeng-bindeng loh. Ah, tetap semangat buat kasih info mobil murah. Berkualitas di sini pastinya. Ya. Berkualitas siap pakai ya. Siap gas. Asik, alamat Bang Dinto. Siap, kita berada di Perumahan Bumi Indah, tahap 2 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Oke, bukannya selama Ramadan? 24 jam. 24 jam. 24, gas. Idul Fitri mau ke sini juga, gas. Cakep. Oke. Oke, dan kalau Bapak Ibu nanti mau janjian ke sini bisa langsung hubungin Bang Dinto di nomor HP. Boleh banget ya di 0812-9376-6960. Oke, kita cantumkan di atas video, buka tiap hari ya. 24 jam nonstop. Oke, dan Rafki Mobilindo ini juga dikenal atau terkenal mobil-mobil yang dijual itu siap pakai ya, Bang? Siap ya? Gas antar provinsi, Kak. Bukan siap jajan, itu siap dia. Kirim siap. Se-Indonesia Raya. Mobil aman, bukan bekas laka atau banjir? Aman pastinya, Kak. Dokumen ready? Lengkap, jaminan. Aman juga, teman-teman. Bebas resah, bebas khawatir, langsung merangkat gas pasti. Dari unit pertama nih. Siap. Terano. Kita ada punya Nissan Terano, Kak. Spirit, tahun 2004, manual pastinya. Mobil siap pakai. Tinggal gas aja ini mau ke antar provinsi. Cakep, bawa pulang modik udah siap pakai, teman-teman. Kondisi gimana nih, Kak? Interior daleman masih rapi ya? Bludru. Wih. Kaki-kaki aman, mesin sehat, aman. Pajak gimana nih, Bang? Ini pajaknya off di 2023 bulan 10, masih sekali doang. Jadi baru tahun kemarin sekali. Betul. Estimasi berapa tuh? Per tahunnya ini di 1.800.000, Pak. Wah. Di bawah 2 juta ya? Masih di bawah 2 juta. Terano 2004, tipenya Spirit, pajak sekali. Untuk mobil pertama kita siap. Hari ini berapa yuk? Kita ini open di 63 aja. 63? Betul. Jangan, 50 aja buat netizen tercinta kita. Saya pengen nikah kah tahun ini, Kak? Kita doain ya teman-teman. Amin. Ya. Tahun ini Bang Dinto nikah ya? Amin. Diundang gak nih nanti netizen? Pastinya. Jadi berapa Bang Dinto? 59 datang. 59. 55 sikat yuk. Aduh, naikin dikit aja. Dikit. Dikit 55.500.000 dikit bungkus. Aduh. Ya. 56 dah. 56 merapat teman-teman dapat Spirit Terano, 2004 ya. Gas berangkat. Mobil yang ini gas, Toyota Camry. Camry, Kak. Ini nih? Kita punya Toyota Camry tahun 2002, manual. Bodi rapi enggak ada jajan. AC-nya dingin, kaki-kaki senyap, dalaman udah di retrim tapi rapi. Udah Android ya? Ini kotor karena di outdoor aja, Kak. Oke, 2002 manual. Tipenya apa nih, Bang? Ini tipe yang G, Pak. Tipe G? Iya. Yang berapa CC 24? CC 2400. Ya? Oke, platnya ini. Pajaknya? Pajaknya off di bulan 7, 2023, Kak. Sekali juga. Aja. Berapa tuh? Tiga ya, ini... ada? Harganya? Pajaknya, oh, pajaknya estimasi 2 jutaan, Kak. 2 jutaan, teman-teman. Di bawah 3 juta. Masih. Oke, ini mah nanti tinggal kinclong terima rapi. Going, teman-teman, ya. Berapa dilepas, yuk, pajak sekali? Kita ini open bos besar. Bos besar kita berapa, Bang Dinto? Bos besarnya open di 67, Kak. 67. Betul. Serius datang merapat aja, ya. Iya. 56 aja. Jangan. Boleh bos besar, boleh kali ACC atau Bang Wais, ya. Gimana? Nggak boleh sama Bang Wais. Nanti kamu nggak jadi nikah, toh. Ayo, coba pentokin berapa habisnya. 62 datang, Kak. 62. 62 datang. 59 kali masih dapat. Oh, berat kan masih di atas 60 ini. 60 aja yuk. Dan 61 sudah. 61 merapat Camry tipe G 2.4 manual nih, jarang ya. Jarang. 2002. 2. Kita ke sebelahnya. Boleh, Kak. Asik. Ini yang mau nyari mobil keluarga buat mudik nih, Bang Dinto. Nah, ada Proton ya. Ada ini Proton Exora, Kak. Yang CFE. Oke. Okay. Turbo Matic. Ini mobil operasi, iya, turbo Matic. Operasi mobil saya pakai, ganteng banget. Aduh, pokoknya mah tinggal gas, Kak. Pajaknya bulan ini nih, bulan sekarang. Sekali mepet, aja. Teman-teman ya. Plat D Bandung nih. Iya, Kak. Dia berapa CC sih, Bang? Ini CC-nya yang 16, Kak.
1600. Betul. Dan Proton Explorer itu banyak dicari juga, termasuk mobil enak ya Bang ya. Oke. Okay. Kondisi siap pakai? Opral siap pakai. Balik lagi ini kotor karena outdoor aja. Betul. Berapa dilepas yuk? Murah aja. Pajak kita... sekali juga murah ya? Pajak berapa sih? Pajak per tahunnya ini di bawah 2 juta Kak. Di bawah 2? Di bawah 2 juta. Wah, cakep nih guys. Berapa yuk? Harganya cakep juga dong. Kayak Innova ya kan? Iya, 3 baris ya kan? Bos saya openin di 79 Kak. 79, pajak sekali teman-teman. Pajak sekali tahun 2013, yang turbonya bukan yang biasa. 68 yuk. Kena jangan, kali Kak. 68. Belum kebagian. Ayolah, yuk antar kota, antar provinsi nih buat netizen Okta ya. Baru dapet soalnya. Masih anget. Asli, masih anget. 69 gas, merapat. Aduh, ya. Berat Kak. 74 deh. 74, 70. Jauh Kak. 70 ya. Asli Kak. Asli yuk, 70 boleh ya. Udah terakhir Kak, 73. 73, 72 ngope ya. Udah datang. 72.500 merapat. Di tempat nggak boleh nego lagi. Bing. Udah kandas. Kita mau kawin teman-teman. Ah, kita ke sini ya. Boleh Kak. Masih di Proton. Ini masih keluarga ya. Proton Kak. Kita ini ada Proton wajah tahun 2008. Manual, opera mobil siap pakai, body nggak ada PR, pelek udah ganteng, AC-nya dingin, kaki-kaki senyap, mesin nggak ada masalah, PR dipajak aja. Berapa kali? Pajaknya bobo dari 2019, Kak. Estimasi berapa? Estimasi juga? Pajak per tahun ini sudah 300 doang, Kak. Oke. Okay. Murah. Berapa CC sih kalau wajak? Dia CC-nya 11-12 kayak Vios, masih di 1.5, Kak. 1.5, teman-teman. Bang Dinto, betul. Bobo cantik nih kan, pajaknya kan teman-teman mesti ngidupin. Velg tapi udah racing ya, cakep. Velg racing, dalaman masih bludru. Wih, masih ori loh teman-teman joknya, masih cakep. Dilepas berapa yuk si wajah? Ini murah aja. Berapa, ayo. 39 aja Kak. 39, lebih murah 28, jangan, ayo. Jangan, aduh lemas. Dah biar asik kita buletin aja 30 ya. Aduh berat Kak, asli Kak. 35 deh. 33 angkat kembar yuk. 34 dah. 33.500. Bungkus. Langsung datang si wajah merapat ya. Siap Kak. Oke, kita ke belakang. Belakang boleh Kak. Oke, boleh. Ke belakang dulu. Ada Toyota Vios Kak. Vios merah nih. Yang merah jangan sampai lolos Kak. Ini ada Vios Limo ya. Vios Limo tahun 2010, ini ekstaksi Kak. Okay. Tapi udah full upgrade G gitu. Dari power window, audio, pelek, body segala macam, tidak menyerupai taksi-taksi pada umumnya. Oke, okay. 1500 platnya. Betul. B, teman-teman. Dia masih nama PT atau sudah pribadi? Yang ini sudah masih nama PT, tapi surat pelepasan dan semuanya lengkap Kak. Oke, okay, surat pelepasan hak ada, dokumen aman teman-teman dan sah tentunya. Pastinya. Siap digas berapa lepasnya? Kita murah aja Kak. Asli. Berapa tuh murahnya? 58 aja Kak. 2000? 2010. 2010, 58? 58 aja. Enggak 40 aja? Enggak, jangan Kak. Ayolah. Ampun lah Kak. 44 merapat yuk. Ampun Kak, jangan Kak. Ayo. Aduh, ampun Kak. Pahit-pahitnya berapa coba? 54 deh. 54, gocap yuk. Aduh, berat Kak. Gocap yuk. 53 deh. 52. Jadi 52 juta teman-teman dapat Vios 2010. Jangan salah. 2010. Yang ini ada apa nih? Ini next akan datang Kak. Lagi Arifa. Proses perapian ya. Perapian, poles, daleman dibersihin, Pak. Jadi ini baru datang teman-teman. Ada Carnival tahun berapa? Tahun 2002. 2002. Matic. Pokoknya mah mobil genahin. Asik. Kita terima rapi tapi terima harga rapi. Belum keluar ya. Itu dia kan masih. Betul. Bos besar wirit dulu. Di sini teman-teman kalau barang belum ready to sell, belum dibuka harganya. Jadi tapi juga cepet ya. Itu dia. Kalau mau nonton nanti berminat bisa langsung nanya-nanya aja Japi ya. Oke, kita geser. Siap, lagi. Kak. Ada Toyota Rush nih, Kak. Toyota Rush tahun berapa nih? Tumben loh. Di Rangki ada Rush nih, teman-teman. Dan jarang kebetulan gini ya nih. Baru juga dapet, udah ready, udah ke DP lah. Gitu, ya, ternyata. Itu kan cepet kan ya? Iya, cepet, Kak. Kalau boleh tahu Rush tahun berapa nih, Kak? Ini kita punya Rush tahun 2007.
yang CC15 tipe S Matic. Tipe S Matic. Mm-hmm. Ini yang 2 baris, Kak. Mm-hmm. Yang 2 baris. 2 baris. Oke. Okay. Wah, masih asli, masih orinya tuh joknya. Ting-ting. Pajak-pajak. Pajaknya ini off di 2020, Kak. Oke. Okay. Mm-hmm. Kalau kemarin jual buka berapa sih? Ini bukanya kemarin 85, Kak. 2007, teman-teman. 2007. Matic ya. Matic. Oke, tenang. Masih banyak pilihan, guys. Cakep, kita ke belakang. Boleh, Kak. Ah, ini ada Mitsubishi kuda nih. Nah. Hmm. Ada kuda. Kuda hitam nih, Kak, tahun 2002 yang MPI 2000cc. Kuda hitam, kuda teman-teman hitam, ya. Ini tipe Grandia? Iya. 2000cc ya, plat Bandung nih. Pajak gimana, Bang? Ini pajaknya off di 2021, Matic nih, Kak. 4 kali ya. Mm-hmm. Oke, dan joknya juga masih ori ya? Masih ganteng, body juga rapi. Oke, jadi minus pajak aja. Per tahun berapa, Kak, sih? Per tahun ini 1,1 juta aja, Kak. Pajaknya. Pajaknya. Berdiri ya, hampir 5 lah ya. Iya, masih worth it lah. Dan lain-lain, nanti kalau teman-teman serius bisa dibantu juga kok. Japri kalau aja mau balik nama atau perpanjang di sini ya. Betul. Ada rekanan biro jasa Bapak Ibu. Nah, dilepas berapa yuk si Grandia ini? Bos saya open di 55 aja, Kak. 55. Betul. Bang Wais. Bang Wais opennya di Bang Dinto, ya kan? Kalau Bang Dinto 40 aja kali ya, Bos ya. Dicekek. Boleh kali ya. Jangan enggak dicekek saya, Kak. Ahli, Kak. Ayo. Jangan nangis, Bang Dinto. Berapa baru dapat sih, baru dapat, Kak, soalnya. Biasanya kalau baru dapat agak nahan dikit gitu, Kak. Lagi mau lebaran ya, itu kasih harga cakep buat teman-teman tercinta ya. Dipasin aja deh, Kak. Berapa yuk? 50 datang, Kak. 50. 44 merapat lah ya. Jauh, Kak, asli, Kak. 50. 48 deh, 48 ya. Aduh. Udah cakep, udah hitam cakep. Sudah datang tapi jangan nego lagi. 48 jangan nego lagi, udah kandas. Bungkus, asli, udah kandas. Asli, gantengnya nih. Oke. Okay. Wah, ada. Nih, Kak. Hyundai Matrix ya. Seperti yang saya bilang, lagi dipoles-poles gini nih. Ini udah ke DP nih satu. Ini udah ke DP. Belum diiklanin, udah ke DP satu. Tuh, teman-teman, cepetnya kayak apa lo ya? Alhamdulillah. Ternyata pedagang juga banyak yang belinya di sini. Kebetulan loh, tadi ya. Oh, tadi ketemu soalnya pedagang sono kedoa ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau nonton tayangan ini gercep atau mau belajar pakai jual juga boleh banget, boleh ya, Bang Dinto ya. Masih boleh tahu nggak sih kalau Matrix jualan pasarannya berapa sih di sini? Ini Matrix tahun 2002, Kak, pajaknya off di 2021, per tahunnya cuma 1 juta. Matic, wah, body ganteng, overall mobil siap gas lah, ini lagi saya bersihin dalam-dalamannya gitu. Lagi poles. Nanti kinclong, ganteng. Kita ini openan di 45, Kak. Tuh, 2 baris 45 juta. Baru openan, belum harga ya. Belum harga kandas ya kan? Itu dia. Tuker tambah bisa ya? Tuker tambah bisa banget. Jual aja. Bisa banget. Cakep. Segera merapat, teman-teman. Tenang, ada lagi kok. Kalau yang ini belum belum di-DP-in kan? Belum di-DP-in. Ada Honda CR-V. Ini siap, lagi proses poles, perapian ya. Bahkan dalamnya juga dibersihin. Pastinya, ya. Pastinya, Kak. Honda CR-V tahun berapa, Bang? Ini CR-V Gen 2 Matic tahun 2002, Kak. Pajak 2002. 2002. CC-nya? Ini CC yang 2000, Kak. Yang 2000 banyak dicari nih. Okay. Seger. Ya. Pajaknya off di 2022, Kak. Oke, okay, 2022. Mm-hmm. 2 kali ya. 2 kali. Estimasi berapa tuh? 2 jutaan. 2 jutaan kurang lebih, teman-teman. Kondisi nanti terima glowing. Wah, pokoknya mah tinggal 2 kali 2000 CC yang 2002, teman-teman. Berapa dilepas, yuk? Gaskeun aja. Bang Wais tuh baru ngirim. Asik. Berapa Bang Wais? Bang Wais ngasih di opener 68, Kak. 68. 2002. Pajak 2 kali. Berarti harga jadi gocap. Jadi nih ya. Jangan. 2002 gocap. Gagal nikah lagi. Boleh kali ya Bang Wais ya. Jadi kali sama. Jangan, Kak. Ayo. Asli, Kak, taikin lah, Kak. Yuk, berapa yuk? 64 yuk. Pengennya sih kepala 5, Bang Dinto. Kuat, biar asik. Asli, ya, kan? Berdirinya di atas. 53 kali ya. Asli, Kak. Udah 58 deh jadi. Duh, ya. Jauh, Kak. Kita, ini kata Bang Wais, berdirinya di atas 60 soalnya. Bang jujur-jujuran, Wais, kata dia. 60. 60. Aduh. Yuk, 60. 60, 600 ribu. 62 datang, Kak. 61 lah, 61 gas ya.
61 bungkus, tapi jangan nego lagi. Ini berangkat. Masih anget, baru beres poles soalnya. Cakep. Yes, masih banyak pilihan, kita geser. Ya, ini next yang akan datang nih, Kak. Ada Kia Carnival, teman-teman. Kak. Lagi proses perapian juga ya, Bang Dinto, iya, ya? Iya, Kak. Oke. Chevrolet Optra. Optra ini juga lagi, tuh, lagi tuh dibuka, mesinnya dirapin. Ada Suzuki lagi Swift juga. Swift sama, apa namanya itu, lupa. Ford Escape, ya? Escape. Nah. Oke, ini jadi yang akan... Ready, teman-teman. Dan buktilah, Kak, kalau kita emang bener, kalau benerin ya benerin beneran gitu. Jadi gercep sebelum keduluan yang lain. Siapa? Honda Accord. Honda Accord. Oke. Okay. CM5 nih, Kak. CM5 tahun berapa? Mobil ganteng tahun 2004. Matic pastinya. Oke. Okay. Dalaman rapi. Catnya juga masih worth it lah gitu, Kak. Oke. Okay. Wah, ban ganteng, ganteng dalaman rapi, wih, cuman jok udah dibungkus, tapi rapi lah, Kak. Sarungnya masih rapi ya. Rapi, kemudian Kak. Metik-metik aman. Metiknya tentunya boleh dites, boleh bawa mekanik. Setirannya masih mulus loh ya. Berapa yang ini, Bang Dinto? Ini minus di pajak aja, Kak. Bobo. Maaf, Bobo di 2017. Kali? Estimasi berapa tuh? Estimasi pajak ini di 2 jutaan. 2 jutaan. Apa adanya berapa? Apa adanya? Nih? Bos Wais. Ah, iya, Bos. Selamat nih, Bang Wais. Bang Wais, ini open di 53. 53 juga. Accord CM5 open di 53 aja. 44 kena kali ya. Aduh, boleh kali ya, Bang Wais ya. Aduh. Lemes kasih gitu, Kak, asli, Kak. Masa, ayo. Pajak kan bobo, ya kan? Pajak hidup gede kemarin keluarnya kita. Ayo, ayo. Boleh 44 merapat, yuk. Jangan, Kak. 48. 48. 45 sikat ya. Yuk. Aduh, 47 deh, 47. 46 berangkat. Ah, lemas datang udah langsung. 46 juta Honda Accord CM5 2004. 4. Enggak bakalan kecewa pokoknya. Asik, gercep pokoknya gercep. Ya. Booking fee minimal berapa sih di sini? Booking fee minimal. Nah, yang tadi di booking kita itu kan minimal di sini booking fee 1 juta. Oke. Tempo hanya 3 hari. Tapi maksimal apa dilunasin makin seneng ya. Itu ya. Ah, cakep. Sebagai tanda keseriusan wajib, teman-teman. Yang ini ada Honda CR-V lagi. CR-V lagi nih, Kak. Oh, tapi ini yang agak mudanya nih, Kak. Oke, yang model kodok ya. Ya, ini yang model kodok. CR-V yang CC-nya 2000. Matic tahun 2007. Oke. Okay. Walaupun sementara ini udah terdepek. Lagi. Tapi gak teman-teman apa, lagi proses. Masih proses. Ya, kita doakan semuanya lancar. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, nanti boleh langsung ke Bang Dinto aja. Siapa tahu ada lagi. Itu dia, Kak. Oke. Bang Dinto, ini siap. Pajak? Pajaknya ini off di 2022, Kak. 2022, dua kali ya? Dua kali. Berapa dilepas, Bang Dinto? Ini, bos saya open di 95, Kak. 95. 2007, 2000cc, guys. Pajak dua kali. Merapat. Oke, yang ini ada Toyota Camry. Nah, kalau yang Camry ini kebetulan alhamdulillah sudah terjual, Kak. Tinggal pengambilan doang. Terjual, sudah dilunasi. Sudah dilunasi. Mantul tuh kan, teman-teman. Emang di Rafki Mobil Indo itu luar biasa sepak terjangnya ya. Barang datang aja udah diincer sama orang. Jadi cepet-cepetan. Yang ini ada Honda City. Honda City nih, Kak, IDSI tahun 2004. Manual, dalaman masih bludru, mobil merapi, ganteng. Aduh, cakep banget pokoknya, Kak. Pajak gimana? Pajaknya hidup sampai bulan 12. Desember kaleng, Kak. Panjang, teman-teman. Dan ini City manual, 1500cc, ya kan? Overall siap gas hanya, enggak, pajak juga pajak hidup ya. Berapa, Bang? Karena pajak hidup. Harganya yang cakep dong. Aman. Buat Bang Okta nih. Bang Wais cuma open di 68 aja, Kak. 68 pajak hidup, Bang. Iya. Cuman ya kan. Cuman. Serius datang kali-kali ya, Bang Wais ya, 57 dikasih ya. Coba saya telepon Bang Wais. Coba. Boleh kali ya 57 ya. Jangan, Kak. Ayolah. 64 dah. 64. 60 lah, bulat yuk. Duh, berat, Kak. 63 60. Dah, 63. 61 yuk. 62, bismillah. 62 merapat, Honda City manual IDSI. 2007 ya? 2004, Kak. 2004. Mobil nggak ada PR, mesin, kaki-kaki, AC, tinggal gas. Pajak hidup. Ah,
Nah, City manual 2004, teman-teman, pajak panjang bungkus lagi. Oke. Ada lagi, Mang Dinta? Di depan, nyempil di depan masih ada lagi, jangan sampai kelewat ya, kan kita habiskan semuanya. Siap, Kak. Oke, ini ada Renault Kwid ya. Renault Kwid, Kak. Tahun berapa, Bang? Tahun 2017. Oke. Manual. Tangan pertama dari baru. Daleman enggak ada spet-spetan, kaca apa sih, body. Oke, B Jakarta Barat. Mobil mah genahan. Enggak ada dandan. KM berapa yang ini 2017? KM ini masih 71.000. Di bawah cepet, teman-teman. 71.000, Pak. Siap digas, pajaknya? Digas. Pajaknya hidup sampai bulan 7. Cakep, pajak hidup. Berapa yuk dilepas? Ayo. 2017 tangan pertama ya? Iya, tangan pertama dari baru. Berapa, Bang? Kita ini open di 89 aja, Kak. 89. Bos besar. Bang Wais maunya ya. Iya, kalau Dinto kan cuma menurut. Tipis-tipis ya, Bang Wais, yuk 80 aja yuk. Janganlah, Kak. Ayolah. Ampun. Yuk. 85 deh. 80 juta 800 ya. Aduh, ampun, Kak. 84. 84. 82 yuk, merapat. Dan 83 datang, Kak. 83 datang, lihat unit bungkus. Sepuasnya lagi. Bawa mekanik boleh, bawa keluarga boleh. Aman. Bawa RT RW juga boleh. Ya, boleh. Siapa, Kak, tahu nyari mobil. Ah, ada Soluna nih. Nah, kebetulan ini belum ya? Soluna, Kak. Mm-mm. Yang ini ada Soluna. Siap. Soluna ini GLI, Kak. Manual tapi yang biasanya kan matic, ini yang manualnya GLI-nya tahun 2000 pas. Oke. Mobil siap pakai, pajaknya off di bulan 4 2023. Pajak sekali, platnya B, teman-teman. Kondisi juga siap pakai ya. Siap gas, Kak. Oke, velgnya velg Honda nih, teman-teman. Cakep. Dalemannya, joknya juga masih Orion-nya. Masih buku. Asik. Berapa dilepas pajak sekali? Kita open bos besar. Berapa? Open di 46, Kak. 46. 33 kali ya. Aduh, jangan, Kak. Boleh. Ampun. 33 berapa sih angka kemarin? Ampun. Ayo, Kak. Boleh? 41. 41. Pengennya kepala 3 asik loh, Kak. Aduh. 35 berat, deh jadiin ya. Bang Lois boleh kali 35. Jangan. 40. 38 deh. Yuk. 39 datang. 39 merapat. Bagus. Soluna GLI manual ya. Manual pribadi, bukan ekstaksi. Cakep, berangkat bungkus. Yang merah-merah ada Wuling Convero ya? Iya, Kak. Mobil terakhir yang ready di Rafki Mobil Indo. Dan untuk sementara sudah ter-DP. Alhamdulillah. Jadi kan laris manis sebelum lebaran bisa-bisa habis semua itu nih ya. Kak. Oke, jadi di Rafki Mobil Indo ini memang teman-teman perputarannya cepat karena banyak pedagang juga ambil di sini. Iya, dan kalau kalian berminat langsung screenshot dari channel Okto Automobil, tidak ada hoax yang pasti di antara buktikan saja murahnya dan kualitasnya. Siap. Ya, langsung berangkat ke Rafki Mobil Indo. Oke, Bang Ninto, terima kasih banyak atas diskon-diskonnya. Jangan kapok, kita ketemu lagi. Dan doa kami ya untuk Rafki Mobil Indo dan tim selalu sehat, semakin Amin. Berjaya dan bermanfaat buat banyak orang showroomnya. Buat Bapak Ibu dimanapun berada, sehat terus, rezeki gak putus-putus kebeli mobil impiannya. Bye-bye.